pasti naik ada kan. Gimana orang cok? Aku daripada lu gua apa sih nah? Ya orang gua senang gua apa sih? Gua enggak tahu ada apa. Jangan salah. Apa yang gua akuin? Gua polos lagi yang gua yakin. Apa yang gua ambil re? Makanya gua udah jalan. Oke, jadi kali ini kita bersama tim sembak lagi dan tim Redri guys ya. Jadi kali ini kita masih bingung ini motornya Andre bisa hilang, cok. Kemarin kita habis aduh, gimana ini? Andre cabul ini ya. Bukan. Andre sese. Oh, ini Andre sese. Andre cabul gemuk. Tahu lu orang motor orang hilang lu malah bercanda baik. Ketemu belum ada kabar lagi. Ya, Pak. Kita udah aduh. Kelihatan banget ya matinya tuh. Kalau yang ditarik itu kelihatan banget gitu matinya. Dari warna aja udah kelihatan ya. Harus iya. Mobil cok. Aja dia ini tuh kayak buat bikin speaker kalau itu gila, gila anjay. Warna. Ini ya. Aslinya ya. Ini dia. Udah lapor polisi belum? Udah sih, bilang doang. Lupa pulang. Ada laporan yang terus. Maksudnya sampai sekarang tuh? Enggak, kemarin kan kenapa kunci itu tuh ditinggal? Lupa kali bang. Gak ditinggal bang, perasaan gue tuh diambil. Cuman nggak tahu jatuh, nggak tahu pas gua di gelas diambil, nggak tahu gimana sih ada ya. Nah itu siapa tuh? Kenapa? Di mana tuh? Bener ikutin yuk. Iya, pasnya. Coba coba coba. Coba ikutin cok. Di mana anjir? Ini ada. Ayo, cok. Ayo, cok. Ayo, ayo. Ayo cok, tunggu cok, biar cok, kita main lagi cok. Pelan-pelan cok, biar cok. Kita ikutin pelan-pelan, biar pelan-pelan. Kita ikutin dia mau kemana nih. Ya. Ini kayaknya dia mau ngumpul sama temennya cok. Anjay. Tadi Andre gak berpengaruh cok, mau hilang ini, gimana cok, enaknya. Parah banget, parah sih ini kalau emang ini cuma nggak tahu sih kita ya yang ngambil siapa itu motornya kok lepas banget. Iya, aja mau kemana kira-kira ya? Nggak tahu. Kita ikutin aja guys, jadi kita ikutin si siapa sih namanya ini, gua nggak tahu ini. Oh Jo, saya oh Jo sama siapa ini? Halo, ayo lo, kemana lo, mau ikut ya? Hah? Iya kayaknya mah. Jadi kali ini kita ngikutin tim Kuntul nih guys, biar dia mau kemana. Jadi sebenarnya sini kita nggak tahu tim Wadah atau bukan yang ngambil motornya si Andre ya, cuma kita ikutin aja mereka mau kemana nya. Tapi kenapa tim Wadah selalu gini guys ya, selalu cari masalah sama kita ya guys ya. Tuh kita gelap-gelap jalannya guys, anjay. Tuh. Tuh, lihat tuh ya, gelap banget jalannya anjay. Hah? Iya, oh dia lagi ngumpul. Coba tanyain cok, tanyain cok. Iya, ayo. Sebenernya sama dia bukan sih dia ngambil ya. Gue minta tolong jangan emosi ya. Kita tanya-tanya dulu aja. Ya udah ya. Tanya-tanya.
Eh, hey, Bang. Lu ngapain takut, Cok? Woi. Lu ini bukan ini dulu. Mau baik-baik mau nanya doang sama lu. Iya, boleh. Lu jujur aja kemarin kunci motor gua di bawah apa? Waduh, gua enggak tahu. Jujur. Enggak, gua enggak bakal nyari ribut. Gua bilang cuman gua pengen tahu lu ngambil apa enggak. Enggak. Soalnya ini motor. Jujur. Soalnya di situ cuma ada lu doang. Iya, cuma ada lu. Gua enggak ada lu. Padahal juga kan mantau kelas gua turun. Kalau misalnya gua turun bawa motor, ya pasti motor salah satu kita ada di lu dong. Kita kan kemarin satu motor satu orang. Ya siapa tahu lu nyuruh orang kali. Ya mungkin itu karma. Kalau lu udah ngebudin gua kemarin. Lu karma. Lu udah nyari masalah terus. Ini macam ini karma. Iya emang gara-gara lu juga, Cok. Iya. Itu dua bos fitnah kita lagi. Lu belum puas kita yang minta. Kita nanya. Ya nanya baik-baik nih, Bang. Nanya baik-baik. Kita nanya baik-baik. Lu ngapain bikin gua nanya? Terserah gua, emang lu ngatur hidup gua. Gua lagi makan. Gua lagi mau kumpul, mau ngopi. Kok lu ngatur makan hidup? Ngopi dimana ngopi lu disini? Iya. Kacau ya? Motor mulu aja motor. Ini motornya dari pada lu. Gua kan turun bareng lu pada. Lu pikir beli motor gua tau. Lu kan ada satu orang yang mantau gua. Eh, ada satu orang yang mantau gua turun. Siapa yang ngambil ini? Lah ketahuan apa yang terjadi? Ya bingung. Ya kalau misalnya gua ada salah satu motor, dari motor, 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 motor. Ada bukti, Bang. Mana bukti? Siapa lagi sih yang ngambil? Salah satu dari gua ada yang bawa motor lo. Pasti salah satu dari motor kita ada yang gua tinggal dong di sana. Maksudnya motor ini hilang-hilang apa gimana? Emang masa pura-pura. Emang kecil. Mau tangan, Cok. Enggak tahu gua. Motor segede gitu mau dibawa ke mana? Sudahlah. Tampang-tampang kriminal apa iya lu yang dia ini kok iya iya detektif aja cuma nyobain doang nyobain ya emang kok boleh nyobain Mas Arif nyobain bawa kabur begitu udah bawa tas iya ya mungkin itu karma kali. Sebenarnya gue yakin mereka sih ya kan yakin anjir nuduh-nuduh aja ambil motor temen Eka yang Triana kan itu cuma nyobain Eka doang nyobain kata lu kayak gitu nyobain tapi kan dibalikin lagi motornya iya dibalikin gimana orang ketangkep lu iya berarti harus ada motor satu ditinggal kan ada kan motor dari tim kita di sana tapi lu mana dia kemarin udah bawa motor ya kan gua gak tau luar ya kita gak tau gampang dia digegoin Ya lu kesini ngapain cuma minta doang? Ya lu kesini cuma minta-minta doang atau gimana? Udah gua tanya aja ini maling motor apa maling anda? Udah punya motor bos. Gua lu sekarang ada kemungkinan lu juga yang ngambil. Oh yang mana ada kalau gua ngambil motor jadi kan gua pasti bawa aja. Ya temen lu pokoknya kan itu cuma gini doang. Kemarin pas kejadian di Atali ya gua kan banyak enggak pokoknya gua sih kalau gua yakin mereka soalnya kemarin dia ngambil motor kemarin Triana bawa kita udah dipukulin sama kali cowok ayo di situ posisinya Lulu pada doang enggak ada orang lain kita kan udah kalah di proyek sama Lulu pada gua juga disuruh pergi kan sama Lulu pada gua disuruh
pergi, ya gua pergi dong. Sono balik dong, ini mana balik dong. Kita tuh kan lagi sama mereka, mana mungkin kita ngambil motor dia. Ayo. Aku daripada lu gua habisin ah. Ya orang gua ngakuin apa sih? Gua enggak tahu ada apa. Jangan salah apa gua akuin. Gua polos lagi nih. Gua yakin. Apa yang gua ambil deh. Makanya gua udah jalan. Logika gua. Kita sih kalau gini enggak mau apa nih. Kita enggak ada. Ya udah kalau udah lapor ya udah nungguin baru kecewa ya menurut iya sok kalau emang gue yang ambil sok ya kalau misalnya ada bukti ya sok silahkan tapi sampai kalau beneran lu Apa yang mau diakuin anjir? Sekarang ada enggak barang ini? Ada enggak nih? Polisi. Ada enggak? Udah lu jok gua dia. Jangan main tangan juga. Dia tahan dari tak. Gua dituduh. Ya tapi lu jangan provokator, dia juga dituduh, PA. Halo, Jok. Eh. Lagi gua nongkrong di sini. Orang enggak ada dari kemarin juga enggak ada. Entar lu yang ambil. Habis itu ya. Kata gua dia ini yang ambil di pas deh kata gua. Soalnya ini buat kemarin yang lanjutin. Heeh, nyobain jeteknya si Triana ya. Alas itu namanya gua. Iya. Apa lu jatuh sendiri? Siapa yang ambil? Emang itu jalanan nenek moyang gua. Cuman gua doang yang boleh lewat. Enggak kan duduk ngumpulin kita mau apa lagi? Nah, ya. Tapi lu enggak nyorot. Enggak masuk apa? Motornya mana? Enggak ada buktinya. Awas aja ntar kalau ketahuan gue yang ambil ya. Abis lo. Lu enggak usah geplak gitu. Ganggu ketenangan gua, cok. Gua di sini udah tenang, lu kesini mau emosi gua. Lu tenang, gua tenang. Polisi udah tahu buktinya lu yang bawa. Buktinya tampilin. Silakan tampilin gimana. Ayo sini sama gua. Ayo.
Yang main tengah siapa? Lu lagi hidup di gaplok ya, Bro? Gaplok aja, Pak. Pojok. Gua aja tadi di gaplok itu. Orang tadi. Gimana caranya gua nyuruh sama gitu bilang? Nih, gua harus bohong bilang, oh iya motornya. Gini untuk ojeng gitu jadinya, Cok. Mau bubar gitu ya? Ah, beralibi lu, pinter lu anjing. Beralibi, alibi lu pinter. Lu, gua dari tadi ga main tangan ya? Ada, udah apa? Habisin cok, udah cok, udah cok. Jangan ini dulu kita. Makanya lu jangan. Enggak. Udah kesel nih jadinya cok, cuma yaudahlah, kita tahan dulu cok. Bukan masalah fitnah, sebenernya ada fitnah. Iya, soalnya dia pernah sekali bang. Menahan dia. Kan ada buktinya bro. Kenapa gak ada buktinya? Buktinya tapi ini jualan kita. Kalau ada, laporin dulu. Dapat maaf dari teman-teman lu kan. Baik, iya, nggak ada itu diterangin cok. Itunya, main dengan ya. Ini bisa cara lain aja. Kita udah. Terus lu mau apa nanti? Gua bilang ada itu baru. Hey. Ya, balik aja bos. Ada apa? Emang percuma. Kita mau dapat apa? Siang sih cok, aja nih cok. Masa perjuangan nih. Nanti tuh mau di Iya, lu cari ke tempat lain coba. Di mana ini? Siapa cok, kita mau nunggu dia juga nggak ada bukti sebenarnya, benar juga sih cok. Tapi gimana ya? Oke kita. Susah sih, bingung cok. Bingung juga kalau kayak gini caranya aja. Kedua mereka pernah ambil motornya Triana. Maksudnya mereka berani, udah berani. Gak ada niat. Bawa tas lagi kan Kron. Iya itu bawa tas udah pengen ambil, udah pengen dibawa pergi jauh. Untuk ketahuan gua sama yang lain. Gak berarti kunci itu ada di motor apa? Gak tahu itu si Andre gimana? Jatuh sih. Lupa kali. Seingat gua kunci udah dicabut bang. Cuman posisinya itu kan gua kejar-kejaran. Gua nggak tahu itu jatuh, nggak tahu pas gua diikat, kan gua diikat. Jadi ya sih, bisa nih. Tapi lu gak boleh lihat mana ini? Ya kan gua di luar. Ya lurus. Tapi cengit gua pas nyampe itu ada motor di Andre sih. Pas ada orang.
Tapi pas lu nyampe ada nggak motor gua pertanyaannya? Ada. Ya, iya benar berarti mereka siapa ya, lagi? Kan? Pas kita nyampe ada ya? Ada. Gua juga mikirnya mereka tapi nggak itu nggak ada lagi. Orang lain sumpah. Terus gimana kita kalau begitu? Sekarang kita intai dulu, ya. Intai dulu. Gimana caranya? Bukan intai sih, lebih ke cari bukti dulu sih kita. Iya iya dia intai maksudnya. Ya, 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 gak tau kan emang dia kan dukri gimana sih. Intai kan di mata matain. Sekarang kita mau kemana? Kalau ini mau ngerti gimana kalau kita ngopi dulu kita? Ya, ya kita ngopi dulu. Kita dulu kok ya? Gimana caranya kita bisa apa ngelihat mereka yang bawa gitu. Kita selesaikan kalau bisa malam ini. Ya, ya.